semuanya. Saya Cynthia Widayantias Putri Listio. Saya mahasiswa STIKI angkatan 2013 dan sekarang saya sedang menjalani program dual degree antara STIKI Malang dan Sanmun University Korea. Jadi sekarang ini saya sedang mengikuti program dual degree yang diadakan oleh STIKI Malang dan Sanmun University Korea, di mana nantinya saya akan mendapatkan dua gelar, yaitu Sarjana Komputer yang dari STIKI Malang dan juga Bachelor of Science dari Sanmun University Korea. Saya sudah memulai perkuliahan di Sanmun University ini dari Februari 2016. Dan selama 2 tahun, saya sudah menjalani sekolah di sini. Nantinya pada Desember 2018, perkuliahan saya akan selesai dan saya akan wisuda di bulan Februari nantinya. Nantinya kalian akan menjalani perkuliahan selama 2 tahun di STIKI dan 2 tahun di Sanmun University Korea. Nah, apa aja yang perlu kalian persiapkan nantinya? Nantinya kalian saat berkuliah 2 tahun di STIKI itu, kalian harus mengusahakan untuk menjaga IPK kalian agar tetap di atas 3. Lalu, kalian juga harus mulai mempersiapkan bahasa Korea kalian. Pesan-pesan buat adik-adik yang mau kesini. Jadi, kalian jangan ragu untuk ambil kesempatan untuk bisa sekolah di Korea. Karena satu lain hal, kalian nggak perlu takut. Mungkin biaya di sini mahal, ataupun biaya sekolahnya mahal, bahasanya susah. Kalau kalian mau rajin belajar, mau rajin berusaha, semua itu pasti bisa kok. Dan jujur aja, semua perjuangan kalian seberat apapun itu nantinya, itu semua akan kebayar di akhir. Karena banyak sekali yang bisa kalian dapatkan, pengalaman-pengalaman maupun pelajaran-pelajaran yang bisa kalian dapatkan dengan bersekolah di luar negeri dan salah satunya di Korea ini. Hi everyone, my name is Jason Choi, who is a professor in Computer Science and Engineering Department in Sanmun University. First of all, I'm really congratulate your graduation. Also, please congratulate Cynthia. She graduate my university with 2 plus 2 program. Once again, I'm graduate your graduation. Also, I hope all of you have a bright future. Thank you.